Kalau engkau buat, engkau-engkau je, engkau taubat, engkau dengan Allah. Tapi isunya sekarang ini, ada yang terlibat benda ni, berbangga dengan pilihan mereka, menjadi aktivis kepada benda berkenaan dan memperjuangkan hak-hak mereka seperti di barat itu. Untuk video yang lepas, ketika saya mula tentang episod 6 Projek High Council, ada yang bertanya, kalau sekiranya saya berjumpa dengan mereka ini, ya, mereka dah jadi gay, mereka jadi lesbian. Tapi mereka ni bukan sebab tiba-tiba je, mereka dulu mangsa. Jadi, apa yang kita boleh buat ya, kalau kawan-kawan kita jadi macam ni? Kena bantu. Jangan ada judgmental pada mereka. Tapi kan, kadang-kadang kita mesti ada jumpa kawan-kawan macam ni, kan? Yang bercerita, kita tahu dia jadi gay, kita tahu dia jadi lesbian. Rupa-rupa bila dia cerita, dia orang tu dulu bermula daripada mangsa. Jadi adakah kita terus membenci mereka atau kita membantu mereka atau kita menjadikan telinga kita untuk mendengar masalah mereka? Sebab kadang-kadang mereka nak meluahkan, mereka tak tahu nak pergi mana. Saya khawatir bila mana mereka ini tidak dibantu, masih lagi sikap yang merasakan mereka ni confirm ahli neraka kan, takkan membantu mereka untuk berubah. Sebab itu kalau golongan ini dia rasa, dia tahu dia adalah mangsa, jangan kitaran itu berulang hingga dia memangsakan orang lain pula. Ketika hal itu sebelum ia berlaku memangsakan orang lain, ada lagi waktu untuk kamu berubah, untuk kamu ini mencari seseorang sebagai contoh kaunselor, psikiatris untuk membantu kamu. Saya tak nak akhirnya mereka ini menyalahkan takdir. Nak buat macam mana? Dah aku jadi macam ni. Alang-alang aku dah jahat, biarlah aku jadi jahat. Dan akhirnya mereka mempersoalkan keadilan Tuhan itu sendiri. Jadi kita sangat takut. So peranan kat sini, kita sebagai rakan-rakan, bukan kita support dosa yang dia buat, tidak, tapi ya, kita menerima mereka sebagai seorang manusia dan kita nak bantu mereka. Kalau mereka tak nak dibantu, kita tak dapat bantu. Sebab Allah pun sebut Allah tidak akan mengubah satu kaum melainkan kaum itu sendiri yang mengubahnya. Begitu juga dengan individu. Kalau dia tak nak berubah, tak ada siapa yang boleh berubah melainkan Allah yang menggerakkan dia untuk mengubah diri dia sendiri. Namun dalam masa yang sama, saya nak sebutkan, kalau engkau dah termasuk dalam dunia berkenaan atau faktor-faktor yang disebutkan, dosa itu engkaulah yang buat. Jangan dedahkan aib engkau dalam social media. Ini yang paling saya risau. Sebab bila kita berbangga dengan kemaksiatan yang kita buat, itu yang kadang-kadang menghalang hidayah tu sampai. Kalau engkau buat, engkau-engkau je, engkau taubat, engkau dengan Allah. Tapi isunya sekarang ini, ada yang terlibat benda ni, berbangga dengan pilihan mereka, menjadi aktivis kepada benda berkenaan dan memperjuangkan hak-hak mereka seperti di barat itu. Jadi nak tak nak, kita kena sama-sama bantu masyarakat. Ayah bantu anak, guru bantu pelajar, masyarakat, netizen, influencer, tolonglah didik-didik follower kita ni. Dan yang terakhir, untuk masyarakat, saya nak sebutkan, jangan hukum mereka sebelum kita tahu kisah mereka. Kita boleh benci dosa yang dia buat, tapi bukan pelaku dosa itu. Kalau dia bertaubat, dia mungkin lebih baik daripada kita.